Bicara dong yuk. Sebenernya ngomong dulu ya, terserah mau ngomong gak ya. Komentarnya gimana nih, takut ngomong aja. Mantan suami mau nikah lagi gimana? Ya, alhamdulillah. Tapi gimana ngeliat dia yang baru kemarin terus sudah nikah? Ya gak apa-apa, jodohnya udah nyampe kali. Tapi Neng Ayu ada rencana ngucapin selamat gak sih kalau? Tapi udah tahu belum kabar? Gak tahu. Saya gak pernah tahu dan gak pernah mencari tahu. Oke. Santai aja. Tapi bingung gak sih ngeliat dia yang mudah banget? Tidak bingung. Emang udah begitu? Iya mungkin begitu orangnya. Tapi ibu sendiri saya, apa ayah tahu gak? Wah jangan pernah nanya-nanya dia sama orang tua saya deh. Kalau ada nih kamera. Wah, gak ada target sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya emang jodohnya tahun 2020 ya diaminkan saja. Pengennya mah planningnya mah tahun ini ya. Pengennya mah cepet gitu. Dapat jodoh, dikasih jodoh yang terbaik yang cepet gitu. Cuma kan ya emang belum gitu ya. Jadi ya, ya kalaupun tahun depan ya alhamdulillah. Kalaupun masih tahun depannya lagi ya alhamdulillah. Banyak, saya mau deket sama siapa aja, jadi masih bingung? Enggak bingung, cuma pasti kan harus milih yang tepat gitu. Kalau kebetulan berbarengan dengan mantan, yes. Kenapa? Gimana? Aduh, saya gak juga tahu, gak ya? Tahu deh. Ya kalau dia dapat jodoh, ya alhamdulillah mungkin jodohnya udah sampai. Tapi emang karena deket apa, yang ramah, bule, deket dengan ibu akan nikah dengan kamu? Ya ampun, bule bagus dong, alhamdulillah keturunan anak saya bagus dong. Bule Depok, gak apa-apa. Ya diaminin aja pokoknya doa-doa yang baik. Apapun ramalan itu yang baik, saya aminkan. Insya Allah, saya pengen fokus ya. Saya akan gelar konser tunggal nanti tahun depan gitu. Dan lagi fokus ke sana sih sebenarnya. Terus pengen apa ya, pengen lebih sukses lah pastinya. Dan pastinya dapat jodoh yang terbaik.